Okey, hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Edi bin Nursal. Dalam industri ni orang panggil saya Daddy Hood lah. Saya membesar dengan skate scene. Sekarang saya fokus on sports. Ibu saya dengan arwah ayah saya selalu tekankan bila kita meniaga, kita sedekah tu benda yang paling senang untuk dibuat. Tapi dari sudut masyarakat mungkin saya punya ada juga dulu saya join Food Not Bomb. Dalam skate scene pula saya banyak memperjuangkan tentang facility. Cuma dalam e-sports ni saya rasa banyak yang saya sumbangkan dari sudut idea, peluang pekerjaan, lepas tu nak merevolusikan e-sports tu sendiri dalam Malaysia. Saya rasa dekat situ banyak saya contribute. Sebenarnya e-sports ni dia boleh jadi satu kerjaya, dia boleh jadi satu industri yang boleh sustain untuk jangka masa yang agak panjang. Dia pun mengajar banyak soft skill in e-sports. Contohnya streaming, content, lepas tu PR skills and banyak perkara yang dalam e-sports ni tak semua aspek orang sentuh. Saya nak nampak Malaysia ni ada at least big three lah dekat dalam Southeast Asia. Industri sukan ni sebagai satu industri yang boleh bagi a very good benefit and ekonomi untuk anak-anak muda. Kenapa penting untuk diorang ambil tahu tentang masyarakat? Sebab kita duduk kat Malaysia ni, kita sebenarnya ada hak dalam menentukan masa depan negara kita. Orang muda ada kuasa, orang muda yang tersendiri sebenarnya. Diorang mampu mengubah landscape negara kalau kita buat dengan mereka. Ambil berat tentang masyarakat, ambil kisah juga orang sekeliling, environment kita. Sebab kalau kita nak ubah segala-galanya atau kita nak ubah sesuatu, kita kena ada kuasa, and kuasa ada di orang muda.